Hai, nama saya Nadia Hana binti Abdul Rahman. Anda boleh panggil saya Nadi. Saya berumur 22 tahun dan saya masih menuntut di MSU Shah Alam dalam jurusan undang-undang. Sekarang saya baru habis pengajian saya dan menunggu masuk untuk melanjutkan lagi pelajaran saya pada Januari ini. Pengalaman yang saya ada, saya pernah juga berlakon tapi dah lama. Tapi saya nak mencuba bakat saya pada hari ini dan saya merupakan finalis Dewi Remaja 2010. Terima kasih. Hai Emma. Oh, gimana tu? I dah tunggu kat sini lama tau. Jom kita pergi shopping ke, pergi jalan-jalan ke. Kan best. Kan hari ini hari Minggu, Emma. Tak pun kita pergi tengok wayang nak? Best tau. Hari ini ada cerita. Kau tak silap kan ada cerita The Lord of the Ring tu. Best, Emma. Jomlah. Tak pun kita tengoklah cerita apa-apa. Kita jalan-jalan ke apa ke. Boringlah duduk rumah. Jomlah. Jomlah sayang. Jomlah please. Please, Emma. Please. Jomlah. Okay? Emma! You buat semua ni untuk I. Ya Allah, Emma. I suka sangat. Hadiah ni. Cantik sangat-sangat, Emma. I suka-suka. Tak tipu, ya Allah, Emma. Terima kasih sangat-sangat. I tak tahu nak balas apa untuk you, Emma. Tapi I cakap ini adalah hari yang paling gembira untuk I. I suka sangat. Terima kasih, Emma. I sayang you sangat-sangat. Emma, I tahu you tengah sedih. Tapi I nak you dengar cakap I, okay? I nak you pujuk dia sampai dapat. You tak payahlah nak ego-ego ke apa. I tahu you boleh buat. Okay? You pergi kat dia, you pujuk betul-betul. Kalau you tak buat, I tak nak kawan you. Okay? Emma! Kenapa you buat macam ni? I suruh you buat lain, you buat lain. You ni kan, you suka tau buat I macam ni. I bagi nasihat you suruh buat macam ni, tapi you buat lain. Ya Allah, Emma. Tension lah I kalau deal dengan orang macam you ni, Emma. I tak tahulah macam mana. Sekejap. I tak boleh nak tengok muka you, Emma. You... Ida, malas nak layan you. Hai, Emma. Sekejap. Kau punya... kerja semua dah siap tak? Aku baru nak ajak kau pergi lunch ke? Aku lapar lah. Jomlah aku. Sekejap je. Kalau kau nak keluar dengan Shah tu, kejap-kejap lah. Sekarang ni, aku nak kau teman aku pergi makan, okey? Aku nak makan sedap-sedap makan. Aku nak makan aiskrim lah, Emma. Jomlah. Dekat kedai sebelah je, okey? Lepas tu, kau balik. Kau siapkan kerja kau balik, eh? Okey? Emma, kau masak apa tu? Sedapnya bau. Pandai juga ya Hasmi aku ni masak. Kau ni memang pandai lah. Dah lah cantik. Lepas tu pandai masak. Untung aku jadi Hasmi kau kan? Emma, aku nak tanya kau sikit ni. Tapi kau janganlah marah eh. Kau dengan Shah dah okey tak? Aku bukan nak menyebut ke apa tapi... yelah sebagai Hasmi, sebagai rakan kerja. Aku naklah kau happy. Tak naklah kau sedih ke apa ke. Kalau kau ada masalah ke apa, kau bolehlah luahkan kat aku ke apa ke. Aku naklah jadi pendengar setia kau yang boleh happykan kau, yang boleh ada dalam waktu kau sedih. Ha, kita kan kawan kan. Okey, yeay, kita dah sampai pavilion. Emma, hari ni kau jangan fikir pasal Shah langsung, okey? Aku nak kau happy je. Kau nak beli apa hari ni? Aku rasa aku nak cari kasut lah sebab kasut aku macam dah buruk lah. Aku tengok tu. Aku rasa kau pun kena beli jugalah sebab kasut kau pun dah buruk lah. Jomlah kita pergi kedai kasut. Tak suka. Kat situ aku rasa kan ada sale lah tapi aku dengar-dengar memang ada sale baru lah. Lepas tu kita cari barang makeup, baju. Kenalah cik cantik kan, kita kan perempuan. Kenalah
pergi yang paling utama kita pergi cari barang dekat City ke? Nak tak? Jom. Jom lah. Jom lah. Okay, bagus. Okay, sekarang ni... Emma lama gila tak jumpa, okay? You sihat tak? I dengar cerita you baru break dengan boyfriend you kan? Kenapa eh? Yelah, kita kan dah kawan lama tapi lama tak jumpa kan? So, kalau you rasa you nak cerita, ceritalah. Kalau you rasa tak, tak apalah. I okay je. Tapi, I dengar cerita you pun ada... ada orang baru kan? Ceritalah. Ceritalah. Okay? Okay. Memang suka gossip kan? Okay. Alright. Thank you very much. Okay. Terima kasih. Sorry. Ada apa-apa nanti kita...